Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horror dengan judul Cinta Mati. Oke, treat ini ditulis oleh Ed Walensky. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Kriat. Engsel pintu berkarat berderit terbuka. Sejenak lelaki berbadan gempal itu diam di depan pintu. Caping hidungnya mengerut saat mencium aroma penguk yang menyeruak keluar dari dalam ruangan sempit yang minim cahaya. Dari tempatnya berdiri, matanya jelalatan menjelajah seisi ruangan. Sesaat dia ragu, tapi akhirnya melangkah masuk. Di sana, di samping tempat tidur, dilihatnya ada sebuah kursi kayu yang terguling. Di atasnya menjuntai seutas tali tambang yang menggantung. Salah satu ujungnya terikat pada balok penyangga atap, sedangkan ujung satunya lagi membentuk simpul bagikan kalung. Dia langsung merinding, tapi fokus matanya kini berpindah pada lembaran kertas yang terselip, tersembul di bawah bantal, sebuah tempat yang tak lazim untuk menyimpan benda semacam itu. Dirinya pun tergerak untuk mendekat. Diambilnya lembaran kertas itu yang ternyata jumlahnya lebih dari satu. Dia tertegun. Ada namanya yang tertulis di lembaran paling depan. Untuk Mas Koko. Rasa haru perlahan menjalar dalam hatinya. Lalu dia membuka lembaran-lembaran kertas itu dan mulai membacanya satu demi satu. Surabaya, 2014. Ratih. Mungkin bagi kebanyakan orang hanyalah sekedar nama, cuma sepenggal kata yang bisa terucap dalam satu kali hembusan nafas. Ratih. Mungkin hanya salah satu dari sekian banyak nama yang mengisi daftar kontak panggilan dalam ponselmu. Tapi tidak bagiku. Bagiku Ratih lebih dari sekedar itu. Ratih adalah keajaiban. Dia adalah Ken Dedes bila mana aku adalah Ken Harok. Rati adalah hal pertama yang terlintas ketika aku membuka mata, dan hal terakhir yang terbayang sebelum aku beranjak tidur. Dia adalah ciptaan Tuhan paling sempurna yang mampu membuatku terkesima saat pertama kali melihatnya. Dari tempat dudukku di barisan belakang, di awal masa berbaju putih abu-abu, kala itu tubuh ini bagai disengat aliran listrik halus saat melihatnya duduk di barisan depan dengan rambutnya yang indah terurai. Ketika dia menoleh, gerakannya seolah mengembuskan angin surga. Apalagi saat dia tertawa, seisi dunia seolah ikut bahagia bersamanya. Sejak saat itu, tak ada yang lain. Segalanya hanya tentang Ratih, Ratih dan Ratih. Betapa aku hanya bisa diam membeku saat pertama kali bisa berdekatan dengan dirinya. Aroma wangi bedak bayi yang dipakainya seakan menjelma menjadi candu yang memabukkan. Ratih adalah bidadari yang bisa aku kagumi tanpa bisa kumiliki. Tak pernah cukup terkumpul nyali untuk bisa mengutarakan padanya tentang semua perasaan ini. Rangkaian kalimat cinta dari semua buku pujangga telah berlembar-lembar kusalin dan kutulis, namun tak pernah bisa sampai ke tangannya. Semuanya masih tersimpan rapi di bawah bantalku. Memangnya aku ini siapa sampai berani bermimpi untuk bisa memiliki dirinya? Iya, aku hanyalah Supri, si hitam kurus bermata juling dengan gigi yang sedikit merongos selangganan buli. Anak yatim piatu yang hidup dari belas kasihan Mas Koko, tetangga sebelah sang pemilik bengkel motor. Tapi yang membuatku makin menggilai Ratih,
Justru dialah satu-satunya orang yang berkali-kali berdiri membela di saat aku hanya bisa terdiam pasrah menerima semua ejekan dan cemoohan. Dia yang langsung menyirami hatiku dengan kesejukan saat dia berkata, "Kamu gak apa-apa." Dan sejak saat itu, hatiku berjanji untuk selalu menjaganya. Aku rela jadi bayangannya. Tak akan kubiarkan siapapun menyakitinya. Tak peduli siapa. Jono, si usil berbadan besar saja sampai histeris ketakutan saat menemukan ular yang diam-diam kutaruh dalam tasnya. Siapa suruh dia berani mengganggu Rati? Bahkan Pak Rustam, sang guru galak pun harus mandi keringat, bersusah payah mendorong motornya yang sudah kubuat kempes. Akibat dia berani menghukum Rati hanya karena datang terlambat. Hei, jangankan Pak Rustam dan si Jono, bahkan sinar mentari pun akan kupadamkan bila berani membuat kulit Rati terbakar. Dan berkat takdir Tuhanlah yang mengizinkan kami bisa terus satu kelas hingga lulus SMA. Dan hari kelulusan itu adalah hari yang paling kubenci, karena akhirnya aku jadi tak bisa lagi melihat dirinya setiap hari. Masa sekolah pun usai. Kini aku cuma bisa menantikan dirinya muncul keluar rumah sambil mengintip dari tempatku bersembunyi dari kejauhan. Bahkan hari-hari selanjutnya, aku rela mencuri waktu di sela tetesan peluku bekerja di bengkel motor Mas Koko demi bisa pergi ke kampus Rati hanya untuk sekedar melihatnya bercengkrama bersama teman-temannya dari kejauhan. Hingga akhirnya tibalah hari itu. Hari di mana aku merasa seperti ingin mati. Hari di mana aku mendapat kabar kalau Rati akan menikah. Siapa lelaki beruntung yang telah dipilih Rati untuk menjadi imamnya itu? Ah, seandainya saja itu aku. Mungkin saat itu aku sudah terbang ke langit ketujuh untuk sejenak bersimpuh di kaki Tuhan untuk mengucapkan berjuta rasa terima kasih. Namun aku yang sadar diri akhirnya cuma bisa ikhlas saat mengetahui kalau Rati akan menikahi Bambang, lelaki anak pengusaha kaya yang juga jadi teman kuliahnya. Tapi tak mengapa, walaupun berat ku relakan dia untuk menjaga Ratiku, karena aku yakin lelaki itu mampu membahagiakannya. Sesuatu yang tak bisa ku berikan dari hasil keringatku bergelut dengan sengitnya asap knalpot dan hitamnya oli di bengkel motor. Tapi ternyata aku salah. Rati tak bahagia. Belum genap setahun usia pernikahan mereka, aku yang masih setia memata-matai Rati yang kini tinggal di rumah mertuanya. Mendengar mereka beberapa kali bertengkar hebat, hingga akhirnya dadaku sesak. Emosiku meledak-ledak. Gigiku gemetar dengan rahang yang mengeras ketika melihat Rati ditampar oleh suaminya dan langsung menangis. Anjing, berani-beraninya dia menyakiti Roro Jonggrangku. Takkan ku biarkan manusia itu hidup. 10 hari berikutnya, ketika malam telah larut, aku pergi ke tepian sebuah jalan sepi untuk bersembunyi, menunggu lelaki bangsat itu lewat seperti kesehariannya yang telah ku cermati. Dia nampak heran dan kebingungan ketika melihat ada batang pohon melintang yang menghalangi laju mobilnya. Seperti yang kuduga, dia langsung keluar dari mobil sambil ngomel-ngomel saat berusaha memindahkan batang pohon itu. Brak! Lelaki tak tahu diuntung itu langsung tersungkur ketika hantaman keras linggis menghujam belakang kepalanya sampai berdarah. Mampus. Tapi aku belum puas. Dia masih bergerak. Kuseret tubuhnya ke balik semak-semak. Kuhantamkan lagi berkali-kali linggis ke wajahnya hingga hancur tak berbentuk, untuk memastikan kalau dia benar-benar mati. Setelah yakin kalau dia sudah tidak bernyawa, kubakar jasadnya untuk memastikan kalau tak ada sedikit pun jejakku yang tertinggal. Dan sempurna.
Temuan jasad korban pembunuhan sadis langsung membuat wilayah itu geger. Dengan cepat beritanya tersebar luas. Namun berita semacam itu terlalu remeh untuk dijadikan berita pengguncang seantero negeri. Tentu saja, di zaman seperti ini, peristiwa itu hanyalah sekelumit kisah pembunuhan biasa yang hanya mampu bertahan beberapa hari, menghiasi kolom berita lokal sebelum akhirnya terlupakan. Tapi tidak bagiku. Berhari-hari aku tersenyum puas karena merasa telah mampu menunaikan tugasku menjaga Rati. Aku Bak Sri Rama yang telah berhasil membebaskan Dewi Sinta dari cengkraman tangan Rahwana. Aku bagaikan kesatria berkuda yang melepaskan sang putri raja dari belenggu penguasa zalim. Memang, sempat beberapa hari kulihat wajah Rati merenung sedih. Tapi aku yakin kalau itu hanyalah sementara, sebelum akhirnya dia akan kembali tersenyum bahagia. Tapi ternyata aksi gilaku mulai menuai buahnya. Bukan karena ancaman kurungan jeruji besi. Mereka masih belum mampu mengungkapkan siapa pembunuhnya. Lagi pula siapa yang bakal mengira kalau Supri si montir bengkel yang jadi biang keladinya. Tapi ini karma yang lain. Sejak aku menghabisi lelaki sialan itu, hampir tiap malam aku seperti dihantui oleh sosoknya yang menakutkan. Masih terbayang jelas dalam ingatanku. Dalam malam lelahku sepulang dari bengkel, saat itu aku seperti melihat sesuatu. Persis ketika aku baru saja membuka pintu, sosok tubuh hangus menghitam dengan wajah yang hancur, dia mematung di sudut kamarku. Astaga. Seketika aku palingkan wajah, segera kembali menutup pintu. Keringat dingin keluar dari pori-pori. Jantung ini mendadak berdetak dengan kecepatan tinggi. Apa itu tadi? Apa aku baru saja melihat hantu? Tapi ku coba beranikan diri untuk kembali membuka pintu, lalu mengintip sedikit dari celahnya. Hatiku lega. Sosok menyeramkan itu sudah tak ada lagi. Ah, mungkin aku hanya salah lihat. Mungkin tadi hanya sekedar reaksi dari kombinasi antara rasa lelah dan perihnya perutku yang lapar. Namun malam-malam berikutnya, diriku selalu dilanda rasa gelisah. Sosok menakutkan itu kembali muncul, seolah selalu ada di sudut sana. Dia mematung dengan tubuh hangusnya yang berbau sangit, serta wajahnya yang hancur dengan bola mata yang menggelantung keluar dari rongganya. Berkali-kali ku coba yakini kalau itu semua hanyalah ilusi belaka. Hanya bayang-bayang dari rasa bersalah yang kini mulai datang menghantuiku. Tapi tidak, aku tidak salah. Dia yang salah. Dia pantas menerima ganjarannya. Tapi tetap saja, dia seakan tak peduli. Sosoknya selalu muncul di balik kegelapan. Dia bahkan tak bisa diusir, walau telah berulang kali kubacakan ayat-ayat suci. Dia seperti ada di mana-mana. Sering dia muncul di sudut gelap, sesekali melintas di depan pintu kamar mandi. Bahkan aku merasakan kehadirannya di balik punggungku di saat aku sedang tertidur. Sial, kini diriku jadi susah tidur. Setiap kali ku pejamkan mata, wajah remuknya seolah-olah berada persis di depan wajahku. Dia seolah ingin membuat hidupku jadi tak senang, seakan ingin menumbuhkan rasa penyesalan dalam hatiku hingga aku mau mengakui semua perbuatanku. Tapi tak semudah itu. Selama dia tidak bisa menyentuhku, peduli setan dengan segala kemunculannya. Walaupun kini dia selalu membayangi setiap gerak dan langkahku, ku coba untuk mengabaikannya. Ku buang rasa takut itu jauh-jauh. Hingga kian lama, aku kian terbiasa. Kini, aku tak sudi lagi menengok saat kurasakan kehadirannya di sudut gelap. Biarkan saja dia terus begitu. Memangnya dia bisa apa? Dia pikir aku akan mati ketakutan. Enak saja, aku bukan penakut.
Aku adalah Supri yang mentalnya keras ditempa hantaman nasib dan beratnya beban hidup. Namun suatu malam, tanpa diduga-duga, tiba-tiba terdengar seorang mengetuk pintu dengan keras. "Siapa?" Aku merasa tak punya tamu yang sedang kutunggu. Aku tak langsung menjawab. Sejenak berpikir dan menduga siapa malam-malam begini ada di luar sana. Tak mungkin itu Pak Prapto, si rentenir rakus. Karena semua utangku masih terus kubayar walaupun mencicil. Atau jangan-jangan itu polisi. Tapi rasanya mustahil. Perbuatanku terlalu sempurna untuk dapat dengan mudahnya mereka ungkap. Akhirnya dengan rasa malas dan sedikit menggerutu, ku buka pintu sambil siapkan omelan karena telah berani mengganggu waktu istirahatku. Setelah pintu terbuka dan blar, mulutku melongo, tenggorokanku tercekat, mataku terbelalak, tubuhku kaku tak mampu bergerak. "Ratih, apakah ini mimpi?" Ada Ratih berdiri di depan pintuku. Yang benar saja. Ratih? Ratih datang dengan wajahnya yang tegang. Dia terlihat marah. Aku tak tahu bagaimana dia bisa sampai ke sini. Masih dalam rasa takjubku, belum sempat aku bertanya, dia langsung masuk ke dalam tanpa menunggu kepersilakan. Aku masih tak percaya. Ini benar-benar nyata. "Pri, tolong kamu jawab dengan jujur. Kamu kan yang melakukannya?" Tiba-tiba dia bertanya, yang langsung membuatku kaget bahagia tersengat. Astaga, bagaimana dia bisa tahu? Tapi coba aku sembunyikan rasa gugupku saat mengatur nafas agar aku bisa sedikit tenang. "Apa maksudmu?" tanyaku coba berkilah. "Jangan mengelak, Pri. Aku yakin kamu pelakunya. Kamu pikir selama ini aku tak tahu kalau kamu tergila-gila padaku? Aku juga tahu kalau selama ini kamu selalu memata-mataiku. Ratih, aku cuma..." Bibirku berucap dengan gemetar. "Aku juga tahu. Sejak dulu kamu selalu memberi pelajaran kepada setiap orang yang berani menggangguku. Tapi selama ini kubiarkan kamu begitu. Aku tak tega mengecewakanmu. Tapi itu bukan berarti kamu boleh seenaknya membunuh orang," ucap Ratih setengah membentak. "Tapi Ratih, semua itu kulakukan untuk kamu. Aku tak bisa tinggal diam melihat dirimu disakiti. Apa aku salah?" "Ya jelas salah, Pri. Walau harus kuakui kalau Bambang itu orangnya kasar, tapi dia itu tetap suamiku. Dan kamu telah tega membunuhnya. Gila kamu." Lalu Ratih pun mulai menangis, sesenggukan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ingin sekali aku memeluknya agar dia bisa menumpahkan semua air matanya di dadaku. Tapi aku takut itu malah akan membuat dia makin marah. Lalu dalam tangisannya, tiba-tiba saja dia mengucapkan sesuatu yang membuatku terkejut, bagai mendengar suara sambaran petir. "Pri, aku ini hamil. Sekarang bayiku akan lahir tanpa bapak. Ini semua gara-gara kamu." "Ya Allah, Ratih, maafkan aku. Aku sudah, Pri. Aku tak butuh ucapan maafmu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kamu sudah mengaku. Akan kulaporkan semuanya pada polisi," balas Ratih lalu berbalik pergi. Aku segera mencegahnya. Aku tak mau dipenjara. Bukannya aku takut dengan hukumannya, tapi aku takut bila mana dipenjara, aku jadi tak bisa melihatnya dirinya lagi. Dan itu sama saja membunuhku pelan-pelan. Tapi Ratih malah berontak. Dia menjerit meronta-ronta bagaikan kesetanan. "Lepaskan! Tolong! Tolong!" teriaknya histeris. Aku tak menyangka
akan reaksinya itu. Spontan mendekap mulutnya dengan tanganku, berusaha untuk membuatnya diam, lalu memaksanya kembali masuk ke dalam kamar. Rati meronta-ronta sekuat tenaga. Gerakannya yang makin liar membuatku makin mengencangkan dekapan tanganku di mulutnya. Setelah beberapa saat, setelah sempat menendang-nendang, akhirnya dia menyerah. Gerakannya makin pelan, hingga akhirnya dia diam. Setelah segalanya kembali tenang, segera kulepaskan dekapan tanganku dari mulutnya. Rati malah terkulai lemah, langsung tersungkur jatuh ke lantai. "Ya Allah, Rati, Rati!" Pekikku histeris. Kuguncang-guncangkan tubuhnya, tapi dia tetap diam. Kutepuk-tepuk halus pipinya, tapi dia tak merespon. Astaga, apa yang telah kulakukan? Dengan tangan yang gemetar, kucoba periksa lengannya, nadi lehernya, juga hembusan nafasnya. Tapi semuanya tak ada. Enggak, Rati enggak mungkin mati. Dia cuma tidur, dia kelelahan. Ku angkat tubuhnya dan segera ku baringkan di atas ranjang. Lalu ku duduk di sampingnya, siap menjaganya sampai dia kembali bangun. Namun setelah sekian lama, Rati tetap diam. Dia tak kunjung bangun. Tubuhnya pun mulai dingin. Aku panik. Aku tak tahu harus berbuat apa. Yang ada dalam otakku hanyalah perintah untuk kabur. Segera aku kemasi barang-barangku, berniat pergi sejauh mungkin meninggalkan tempat ini, kemanapun jadi. Tapi ketika aku lihat Rati yang terbaring di sana, betapa aku jadi tak tega. Aku tak mungkin meninggalkannya dirinya begitu saja. Lagi pula, apa aku sanggup bila nanti tak bisa melihat dirinya lagi? Tidak, aku tak akan sanggup. Akhirnya aku kembali duduk, mencoba menenangkan diri, sejenak menjernihkan pikiranku yang sejak tadi keruh. Tapi dalam pikirku, mendadak sosok menyeramkan itu kembali muncul, berdiri mematung di sudut sana, menebarkan aroma daging yang terbakar. Bangsat, bisa-bisanya dia muncul di saat kritis seperti ini. Spontan kurai asbak di atas meja dan kulemparkan saja ke arahnya. Brak. Suara asbak yang mental menghantam dinding. Tapi dia tidak bergeming. Dia tetap di situ. Dia mematung, seolah mengejekku yang kini kebingungan dalam situasi serba salah. Sial. Hah, bodo amat. Silakan saja berdiri di situ. Dasar setan sialan. Aku tak lagi menggubrisnya. Aku kembali merenung sembari memegangi kepala. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba terbesit sebuah gagasan cemerlang, seolah wahyu yang turun dari langit. Segera aku bungkus tubuh Rati dengan selimut. Kulirik jam dinding pukul 10:30. Sejenak ku intip keluar untuk memastikan segalanya aman. Suasana nampak sepi. Hanya ada bunyi suara jangkrik yang terdengar saling bersahutan. Bagus. Dengan motor servisan bengkel yang kebetulan ku bawa pulang, diam-diam aku pergi membawa tubuh Rati yang telah nyaman berada di jok belakang motor. Sepanjang jalan sepi, tak henti-hentinya mataku jelalatan, liar mengawasi setiap jengkal jalan yang kulalui. Akhirnya, aku telah sampai di tempat tujuanku, sebuah pabrik oli oplosan yang telah lama terbengkalai. Tempat di mana biasanya dulu aku berdiam diri, merenung seusai mengalami bully. Segera aku turunkan tubuh Rati dari jok motor, lalu ku bopong ke area belakang pabrik untuk segera ku makamkan. Tapi mendadak hatiku bimbang, sejenak jadi galau. Kalau tubuh Rati terkubur, bukankah aku malah jadi tak bisa melihat dirinya lagi? Ah, bodoh, ini bukan ide yang bagus. Aku terduduk di tanah,
kembali berpikir sambil menerawang ke atas. Lalu tiba-tiba kembali turun wahyu. Segera aku buka kembali selimut yang membungkus jasad Ratih. Lalu kubopong tubuhnya yang makin dingin ke satu sudut, di mana teronggok sebuah mobil rusak berkarat, dan kuletakkan tubuh Ratih di bagasi belakangnya. Aku berharap takkan ada orang yang mampu menemukannya. Walaupun lambat laun jasadnya bakal membusuk, aku yakin aromanya akan tersamarkan oleh bau tak sedap dari tempat penampungan sampah yang tak jauh dari tempat ini. Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa Ratih menghilang. Semua keluarganya sibuk mencari, tapi Ratih yang rupanya pergi tanpa pamit membuat mereka kesulitan untuk mencari jejaknya. Hampir setiap hari diam-diam kukunjungi jasad Ratih, memandanginya sampai puas. Sesekali mengajaknya ngobrol, sesuatu yang dulu cuma bisa aku impikan. Walaupun tubuhnya mulai membusuk menebarkan aroma tak sedap, aku tak peduli. Ratih tetaplah Ratih. Aku akan selalu menyayanginya bagaimanapun kondisinya. Namun malah terdengar isu miring yang dihembuskan oleh pihak keluarga mertuanya Ratih. Mereka berkoar-koar kalau Ratih telah kabur bersama pacar gelapnya. Bangsat, goblok, tega-teganya mereka berpikiran seperti itu. Dasar keluarga jahanam, mulut comberan. Langsung timbul niatku untuk memberi mereka pelajaran. Aku tak rela kalau nama Ratih dicemooh seperti itu. Kini dalam kamarku, aku pastikan kalau segalanya sudah siap. Korek siap, bom molotov siap, jerigen bensin siap. Sudah terbayang dalam benakku, rumah keluarga Selan itu dilalap amukan si jago merah. Aku sengaja menunggu hingga tengah malam demi lancarnya aksi balas dendamku. Namun baru saja aku beranjak untuk pergi, entah dari mana, tiba-tiba kulihat Ratih duduk di atas ranjang. Wajahnya nampak murung. Ratih? Dia tak menjawab, cuma diam dengan tatapan mata yang kosong. Segera aku taruh kembali tas berisi semua amunisi, lalu perlahan mendekat ke arahnya. Ratih, izinkan aku memberi pelajaran pada keluarga terkutuk itu. Gak apa-apa kan? Tanyaku pelan, sesaat setelah aku duduk di sampingnya. Namun dia tetap diam, cuma menunduk dengan wajah yang sedih. Dan itu sudah cukup bagiku untuk mengurungkan niat. Sebab dari diamnya, aku yakin Ratih tak setuju, dan aku tak mau membuatnya kecewa lagi. Sejak hari itu, sosok Ratih selalu hadir. Dia sering duduk di atas ranjang, sesekali menemaniku makan, bahkan beberapa waktu ikut berbaring di sisiku saat aku tertidur. Ah, indahnya. Walaupun dia tak pernah bicara, tapi bagiku ini sudah lebih dari cukup. Aku tak berani meminta lebih darinya. Namun semua kemesraan itu seringkali terusik oleh kehadiran sosok hangus berwajah hancur yang kadang mengganggu. Mau apa sih? Mau apa dia? Tapi biarkan saja. Biarkan dia berdiri di sana dan iri melihat kemesraan kami berdua. Biar tahu rasa. Ku jalani hari-hari penuh energi. Bagaimana tidak? Selepas lelahku seharian bekerja, ada Ratih yang setia menantiku di rumah. Kini aku bisa merasakan kebahagiaan seorang lelaki yang telah beristri. Tak lupa juga ku sambangi jasad Ratih yang kini makin rusak. Ku bersihkan tubuhnya dari debu dan kotoran yang menempel. Ku singkirkan ulat dan belatung yang coba menggerogoti jasadnya. Segalanya berjalan sesuai harapan, bahkan lebih baik dari yang kuduga. Bagaimana tidak? Aku bagai memiliki dua Ratih. Satu terbaring di bagasi, satu lagi menungguku di rumah. Luar biasa. Tapi pada suatu hari, segala yang telah sempurna jadi hancur seketika. Tubuh Ratih ditemukan oleh seorang pemulung nyasar yang usil. Tentu saja, berita temuan jasad Ratih kontan menggemparkan wilayah itu.
Polisi pun turun tangan, lalu membatasinya dengan pita plastik kuning hingga aku tak bisa mendekat. Akhirnya aku cuma bisa geram mengepal sambil menyaksikan dari kejauhan saat jasad Ratih dibawa pergi. Sialan. Sialan sekali. Kini aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu. Ada sisi lain dalam hati ini jadi kosong saat menyaksikan jasad Ratih dikubur. Rasanya ingin ku gali dan ku curi saja jasadnya itu. Namun aku tak mungkin melakukannya. Aku takut justru akan jadi masalah baru. Akhirnya dengan hati yang gundah, aku pulang sambil berharap sosok Ratih tetap ada menantiku di rumah ketika aku kembali. Tapi harapan tinggallah harapan. Seiring jasadnya yang telah disempurnakan, sosok Ratih di rumah pun ikut menghilang. Ratih, jangan tinggalkan aku. Aku menjerit meratap memanggil-manggil namanya, berharap dia muncul kembali. Tak terbayang bagaimana aku bisa menjalani hidup ini tanpa dia. Tapi ratapanku sia-sia. Ratih tak kembali. Namun aku yakin Ratih masih ada. Jangan-jangan dia sedang keluar. Barangkali dia sedang cari angin karena bosan terus di dalam. Aku segera pergi mencarinya. Ku cari di sepanjang jalan. Ku cari dekat sekolahan. Hingga akhirnya kutemukan dia sedang belanja di pasar. Syukurlah. Ratih, kamu sedang apa? Ayo kita pulang, pintaku pada Ratih yang nampak kaget ketika ku sapa. Tapi Ratih seperti tak suka dengan kemunculanku. Dia nampak kaget dan langsung marah-marah. Hei, siapa kamu? Mau ngapain? Aku cuma tersenyum mendengar omelannya. Dia makin cantik bila sedang marah begitu. Tapi ketika aku ingin mendekatinya, dia malah mundur ketakutan, lalu berlari pergi menjauh. Ratih, kamu mau kemana? Teriaku memanggilnya sambil terus berusaha mengejar. Tolong, tolong, ada orang gila, jeritnya histeris sambil terus berlari. Gila? Iya betul, aku tergila-gila sama kamu. Aku terus mengejarnya yang berlari ke arah kerumunan orang yang langsung mencegahku untuk mendekatinya. Hei, pergi sana, dasar gila, bentak salah satu dari mereka. Plak. Sebuah tamparan keras kulayangkan ke mulutnya yang lancang itu. Tapi itu justru malah memancing emosi orang-orang di sekitarnya yang langsung menggeroyokku dengan brutal. Sudah-sudah, eh, nanti bisa mati dia. Sebuah teriakan menghentikan hujan pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi mendera di tubuhku. Aku meringkuk kesakitan di atas tanah. Tapi semua rasa sakit ini seolah tak berarti ketika aku sadari kalau Ratih telah menghilang. Ratih, kamu di mana? Setiap hari ku nantikan kemunculan Ratih di pasar. Ku tunggu sejak pagi hingga tengah malam, panas dan hujan aku tak peduli. Beberapa kali sempat aku melihatnya, tapi saat aku dekati, wajahnya malah berubah jadi wajah orang lain. Tapi itu tak menyurutkan tekadku untuk terus menantinya. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, tapi Ratih tak kunjung datang. Yang ada malah Mas Koko yang berkali-kali menyusulku ke pasar untuk membujukku untuk pulang. Tapi rayuannya itu tak mampu membuatku bergeming. Lagi pula aku sedikit kesal padanya. Dari cara bicaranya, seolah aku ini sudah gila. Aku tidak gila. Aku hanya seorang lelaki setia yang sedang menantikan kekasihnya kembali. Hah, tapi tampaknya dia tak mengerti. Namun penantian ini malah membuatku jadi berpikir. Jangan-jangan Ratih sedang menungguku di sana, di istana kami. Ya, pasti itu. Kenapa tidak terpikirkan sejak dulu? Ah, bodohnya, aku telah membuatnya selama ini menunggu. Akhirnya, dalam kamarku, kini aku mantap berdiri di atas kursi, tepat di simpul tali yang tergantung. Tapi aku bukan orang yang tak tahu sopan santun. Sebelumnya telah kutuliskan ucapan pamit dan terima kasih untuk Mas Koko atau siapapun yang akan menemukan pesanku ini.
dan juga kusisipkan catatan kisahku ini agar semua orang tahu bahwa pada suatu masa pernah ada seorang lelaki yang begitu mencintai seorang perempuan lebih dari segalanya. Selamat tinggal dunia, selamat tinggal penderitaan. Aku akan pergi menyusul ratuku untuk bersanding bersamanya di singgasana. Tak ada yang pernah tahu kapan cinta akan datang dan kapan dia akan pergi. Tapi bagiku, semenjak cinta itu datang, dia tak pernah pergi lagi. Dan cinta itu bernama Ratih. Supri dan Ratih selamanya. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.